Soal cawapresnya? Soal cawapres, kalau Nasdem ya udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang gak bisa ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita, kita harus yakin juga beri kesempatan dia, pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini.